بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، إخواني وأخواتي في الله، Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian kaum muslimin dan muslimat, usikum wa iyaya bittaqallah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqallahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi samil alim min ash-shaytan rajim, bismillahirrahmanirrahim, qalat anli ala khazainil ardi, inni hafizun alim. Sadaqallahu al-azim. Ikhwati iman, sekarang kita berada di awal tahun 1438 Hijriah, masih berada di bulan kedua bulan Islam, yaitu bulan Safar. Kita tahu sama-sama bahwa nama-nama bulan dalam Islam, dalam pandangan Allah, ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Dan itu Allah sudah ciptakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Allah memberikan nama-nama bulan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya saja tahunnya memang belum dibuat pada masa itu. Lalu kapankah tahunnya dibuat? Tahun-tahun Islam itu? Dalam sebuah riwayat yang begitu panjang dalam sejarah Islam, bulan Islam baru ditentukan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah di tahun ketiga, banyak sekali surat yang masuk, surat yang keluar, sehingga tidak bisa menentukan mana surat yang duluan, mana surat yang belakangan. Di sanalah Umar bin Khattab mengumpulkan para salafus saleh. Tentu saja mereka yang dimaksud adalah as-sabiqul awwalun, orang-orang pertama yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kaum Muhajirin, kaum Ansar, dan mereka termasuk orang-orang yang fuqaha, yang faham terhadap agama, untuk menentukan tahun pertama Islam. Ada yang mengusulkan tahun Islam pertama itu pada saat Rasulullah lahir. Sehingga Rasulullah dicatat dalam sejarah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 0001 gitu. Namun usulan ini tidak disepakati karena khawatir, banyak yang mengkhawatirkan seperti halnya terjadi pada kaum Nasrani. Isa alaihissalam setiap tahun dirayakan kelahirannya, sehingga Tuhan mereka bukanlah Allah tetapi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW tetap dalam sejarah dicatat bahwa beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bukan tahun 0001. Yang pertama itu ditolak. Yang kedua ada lagi usulan bahwa tahun pertama Islam pada masa ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, umur 40 tahun. Tapi lagi-lagi ditolak. Tidak disepakati maksudnya. Dan kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun awal Islam itu pada masa Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, apalagi Rasulullah wafat menjadi tahun baru, Masya Allah. Mungkin setiap pergantian tahun umat Islam, sedunia akan merasa kesedihan. Lalu ada usul yang sangat luar biasa, yang ini datang dari sahabat Nabi yang namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengusulkan bagaimana kalau tahun pertama Islam itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena hijrahnya Rasul ke Madinah merupakan titik tolak suksesi umat Islam. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah merupakan pertama kali awal mula kebangkitan Islam. Islam berkuasa saat itu.
Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita ketahui bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tahun ketiga sudah menguasai 2/3 dunia. Artinya 3/4, 3/3 lagi dunia dikuasai, ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, ditaklukkan oleh Islam. Sehingga begitu banyaklah surat yang masuk dan keluar. Karena itu Umar memutuskan bahwa penetapan awal tahun Islam yaitu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa kuncinya? Kenapa mesti ketika Rasulullah hijrah di Madinah? Tadi sudah disampaikan bahwa ini merupakan titik tolak suksesi umat Islam. Kisahnya adalah ketika Rasulullah SAW ingin hijrah ke Madinah begitu panjang. Sebelumnya Rasulullah hijrah, menentukan hijrah para sahabat ke Habasah. Lalu mereka diterima oleh Raja Najasyi di Habasah. Subhanallah, luar biasa. Seorang raja yang bukan muslim tapi menyambut kedatangan kaum muslimun utusan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, ya, disambut dengan luar biasa. Ya, tidak banyak orang di negeri kita ketika ada tamu datang, orang datang dari jauh malah justru pergi, nah, bersembunyi dan sebagainya. Ya, disambut. Karena wajar ketika Rasulullah SAW mendapat kabar bahwa Raja Najasyi meninggal dunia, Rasul melakukan sholat duhayu. Sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau bersolatkan Raja Najasyi? Bukan dia seorang Nasrani. Tapi Rasulullah mengatakan, Raja Najasyi dikabarkan oleh Malaikat Jibril bahwa dia telah masuk Islam. Sudah lama. Subhanallah. Hanya saja beliau menyembunyikan keislamannya. Ikhwati iman rahimahumullah. Lalu kunci dari keberhasilan suksesnya dakwah Rasulullah, hijrahnya Rasulullah ke Madinah, ini dituliskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Muhammad, ya Rasulullah, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. Berdoalah kamu kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diperintahkan berdoa. Nabi diminta untuk berdoa kepadanya. Ini perkataan Allah yang tentu saja ini menjadi doa Nabi, perkataan Nabi. Orang mengatakan, para ulama mengatakan perkataan Nabi itu disebut hadis atau sunnah. Sedangkan perkataan Allah disebut firman. Dan ini keduanya dilakukan. Allah menyatakan sebagai firmannya dan Rasul juga mengatakan sebagai hadisnya. Dan dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 80. Apa kata Allah? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Rabbi, ya Tuhanku, adkhilni mudkhala sidqi. Ya Allah, masukkanlah kami ke kota, masukkanlah aku ke kota Madinah dengan masuk yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah pernah datang ke Thaif sebelumnya. Masyarakat Thaif bukan menyambut kedatangan beliau dengan baik, tapi dengan cara marah. Mengusir Rasulullah hingga anak-anak sampai orang tua renta sekalipun menipuk Rasulullah sehingga sekunjur badan Nabi SAW penuh dengan darah. Nah, hingga malaikat penjaga Gunung Thaif pun marah, menawarkan jasanya untuk melemparkan Gunung Thaif ke mereka. Tapi luar biasa kesabaran Rasulullah dengan berdoa kepada Allah, mengangkat tangan tinggi-tinggi dan mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma yahdi qaumi, berikanlah hidayah kepada kaum ini. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui bahwa aku adalah Rasulullah, utusanmu. Kalau engkau tidak berikan hidayah kepada mereka, ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak-anak mereka. Namun kalau tidak juga engkau berikan hidayah kepada anak-anak mereka, berikanlah hidayah kepada keturunan mereka. Subhanallah, kesabaran Rasulullah. Tapi hari itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, walaupun Madinah tidak pernah diinjak sebelumnya, dan Rasulullah tidak pernah tahu bagaimana Madinah sebelumnya, Rasulullah datang ke Madinah, subhanallah, disambut. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada', wajaba syukru 'alaina mada'anil lahida. Masya Allah, indah, indah.
Semua kaum muhajirin yang sudah datang di sana, kaum ansor yang sudah menanti kedatangan Rasulullah, menyambut kedatangan, bahkan Rasulullah dianggap sebagai bulan purnama. Wahai bulan purnama, indah sekali. Selamat datang, luar biasa. Disambut Rasulullah. Artinya saudara sekalian rahimakumullah, doa pertama dari Nabi SAW yang diajarkan oleh Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi, menjadi sebuah kenyataan. Dikabulkan oleh Allah SWT. Lalu yang kedua doa Nabi SAW, wa akhrijni mukhraja sidqi, dan keluarkanlah aku dari kota Madinah dengan keluarkanlah aku dari kota Mekah dengan keluar yang baik. Jadi Nabi minta kepada Allah dikeluarkan dirinya dari kota Mekah dengan kondisi yang baik, selamat. Tanggal 26 Safar, sejarah mencatat demikian, Rasulullah SAW rumahnya dikepung, sangat mencekam. Setiap sisi rumahnya, sudut rumahnya dikepung oleh para pasukan dari kafir Quraisy untuk menangkap Rasulullah, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Luar biasa. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia siap menjadi tumbal tidur di tempatnya Rasulullah SAW. Luar biasa. Tapi Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, pasukan-pasukan kafir Quraisy tertidur. Rasulullah bersembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah, 3 hari 3 malam, ya ikhwah, 3 hari 3 malam. Bukan pekerjaan yang mudah. Gua Thur itu di dalamnya banyak binatang berbisa, dan gua itu sangat kotor, terkenal. Tapi Rasulullah bersembunyi di tempat itu selama 3 hari 3 malam. La haula wala quwwata illa billah, subhanallah. Kekasih Allah mau bersembunyi di tempat itu bukan karena takut kepada orang kafir. Ini fitrah manusia. Siasat yang harus dilakukan, siasat yang menjadi tarbiyah bagi umat Islam, bahwa yang namanya berdakwah, yang namanya hidup, yang namanya di dunia ini juga perlu siasat dalam menegakkan agama Allah. Lalu Rasulullah SAW melakukan perjalanan berikutnya, dikejar-kejar oleh Suraqah, seorang pembunuh yang dijanjikan, pembunuh bayaran ini dijanjikan 100 unta merah jika mendapatkan Rasulullah, baik hidup maupun mati. Tapi berkali-kali Suraqah dengan pedang yang terhunusnya jatuh dan jatuh, tidak mampu. Subhanallah. Artinya ikhwati iman rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW dengan doa yang kedua ini, wa akhrijni mukhraja sidqi, ya Allah keluarkanlah aku dari kota Mekah dengan keluar yang baik, Allah kabulkan lagi. Dan yang ketiga yang sangat luar biasa, yang mestinya menjadi doa kita juga sebagai umatnya yang mengikuti sunnahnya, yang mengaku mengikuti sunnahnya, yang cinta kepada sunnahnya. Bahkan tidak sedikit kalangan yang mengatakan, kami ingin ngaji kalau ustaz sunnah, pengajian sunnah. Tapi buktinya bagaimana mereka cinta kepada sunnah? Pada Nabi SAW melakukan sunnah, dan Nabi adalah seorang yang mestinya menjadi suri teladan dalam menjalankan sunnah. Ikhwati iman rahimakumullah, Rasulullah SAW berdoa yang ketiga dengan kalimat, waj'alni min ladunka sultanan nasira, ya Allah anugerahkan kepadaku dari sisimu. Apa yang diminta oleh Rasul? Sultan. Apa itu sultan? Kekuasaan. Jadi minta kepada Allah Rasulullah kekuasaan, kepemimpinan. Dan ini yang seringkali terjadi di negeri kita, negeri yang mayoritas umat Islam. Beberapa kali pemilihan pemimpin, beberapa kali pemilihan untuk yang berkuasa di negerinya, mereka banyak yang tidak mau datang, abstain. Sehingga kekuatan Nasrani, kekuatan Yahudi, kekuatan orang-orang kafir begitu besar di negeri ini. Terbukti sejak negeri kita merdeka, katanya tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat, yang bertepatan dengan bulan Ramadan, hari umat Islam dan bulan umat Islam. Hari libur nasionalnya setiap pekan bukan hari Jumat, padahal hari Jumat adalah hari umat Islam. Kita tahu sama-sama, yang ada sekarang ini libur hari Sabtu dan libur hari Minggu. Pada hari Sabtu adalah hari besar umat Yahudi. Hari Minggu adalah hari besar umat Nasrani. Artinya kita belum mendapatkan kemenangan itu. Kenapa? Sekali lagi, kita belum berkuasa. Umat Islam belum berkuasa. Kenapa? Karena tidak menjalankan apa yang dilakukan Rasulullah SAW.
Karena itu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang dibangun pertama Rasulullah adalah masjid. Dan masjid itu bukan hanya untuk urusan ritual, bukan hanya untuk urusan sholat, zakat, zikir, doa, ta'lim, bukan hanya itu. Tapi masjid yang dibangun Rasulullah di Madinah sebagai pusat pemerintahan. Sayang sekali masjid-masjid yang banyak di negeri kita hanya berfungsi sebagai ritual. Ini ikhwati Rasulullah. Jadi doa Nabi yang ketiga, Nabi mohon kepada Allah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu, aku mohon, kekuasaan. Inilah pentingnya kekuasaan ya ikhwah fillahullah. Di negeri kita berkali-kali kita melaksanakan kegiatan memilih, dan sebentar lagi kita akan masuk, beberapa bulan ke depan kita akan memilih pemimpin baru di negeri ini, tepatnya bulan Februari 2017 yang akan datang. Sangat disayangkan kalau masih ada kelompok muslim yang tidak mau datang, tidak mau memilih. Walaupun dalam pandangan Islam itu adalah tidak ada paksaan. Allah katakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi Allah lanjutkan ayat itu dengan kalimat qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah aku tunjukkan kepada kalian mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Artinya harus memilih. Hidup itu pilihan. Karena Allah juga menyiapkan tempat kembali nanti di yaumil kiamah hanya dua, surga atau neraka. Lalu tempatnya di mana orang-orang yang abstain itu? Kalau tidak masuk surga ya sudah pasti masuk neraka. Ini pilihannya ikhwafillah. Bukan kemudian abstain. Lalu ada yang berkata, tapi negeri kita kan bukan negeri sistem Islam. Nah, betul. Kalau alasannya seperti itu, bagaimana dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu? Pemerintahnya bukan pakai sistem Islam. Tapi Allah mencatat dalam surat Yusuf, ayat 55, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Nabi Yusuf berkata kepada kerajaan, minta sama raja posisi kekuasaan. Apa itu kekuasaan yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam? قال اجعلني على خزائن الأرض. Wahai raja, aku mohon kepadamu posisi bendaharawan negara. Minta posisi sebagai apa kalau di Indonesia mungkin kementerian ekonomi yang mengatur sistem ekonomi di negaranya, yang mengatur sistem budgeting di negaranya, yang mengamankan ekonominya. Dan negara kita selalu seringkali terjadi di negeri kita krisis ekonomi. Dan ternyata di dulu sudah ada kisahnya itu, dan itu harus dipegang oleh orang-orang yang aman, dan orang yang aman itu orang Islam. Makanya Nabi Yusuf berkata, inni hafidhun alim. Kenapa dia minta jabatan posisi itu? Padahal bukan pemerintahan Islam pada saat itu. Bila mengatakan, inni hafidhun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang hafiz. Yang pandai menjaga, yang amanah. Yang memiliki kredibilitas. Alim. Dan orang yang profesional. Orang yang paham, orang yang punya kapabilitas yang cukup. Dan itu ada pada umat Islam. Pada umat Islam. Ayuhan ikhwan rahimakumullah, jangan pandang ini negeri apa. Bahkan kalau boleh dikatakan negeri kita, negeri Indonesia ini adalah negeri Islam. Kenapa? Karena negeri kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada konsep Tuhan Esa kecuali di dalam Islam. Qul huwallahu ahad. Dan yang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah umat Islam ya ikhwan. Saudara sekalian. Dari ujung Sabang sampai Merauke, umat Islam yang telah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan mengusir penjajah Belanda, mengusir penjajah Portugis, mengusir penjajah Inggris, mengusir penjajah Jepang, adalah umat Islam. Diakui oleh para pembesar tentara di negeri kita, TNI, pembesar polisi di negeri kita. Tentara-tentara kita saat ini juga banyak berkata, kalaulah tidak ada para santri dan para ulama yang berdiri, yang menghadap penjajah Belanda di garda terdepan, mungkin negeri ini tidak merdeka hari ini.
Sekali lagi, Wafila, kita ingin memastikan bahwa umat Islam seperti apa yang dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia, jangan golput, pilih pemimpin. Pemimpinnya bagaimana? Yang Allah sudah berikan kriterianya, yang Allah sudah berikan guidance, petunjuknya, tuntunannya, yang sangat terkenal saat-saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51 yang mungkin kita sudah sangat tahu karena ayat ini sangat populer hingga banyak sekali aksi yang terjadi di negeri kita yang kita harapkan mudah-mudahan ini merupakan ya tanda-tanda kebangkitan Islam di negeri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 51 ini, saudara. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina. Ya. Dalam sebuah kisah Ibnu Mas'ud menjelaskan ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, pasang telinga. Dua telinganya itu harus dipasang. Artinya apa? Siap menerima perintah Allah atau siap untuk mendengar larangan Allah dan mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarangkan. Begitu. Contoh Allah katakan dalam perintah Ramadan, di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang iman kutiba alaikumus syiyam. Dibarengi dengan perintah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Di ayat ini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang iman, dilanjutkan dengan larangan, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan engkau jadikan orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, orang musyrik menjadi teman dekat kalian, teman setia sekalian. Bayangkan ayat ini konon kabarnya diprotes kalau artinya pemilih, pemimpin, tapi diartikan sebagai teman dekat, teman setia. Oke, nggak masalah. Kalau ada kalangan ulama di Indonesia yang mengatakan ini bukan pemimpin maknanya, tapi teman setia. Bayangkan ya, aku bilang teman setia yang dimana kita punya hak yang sama, punya kewajiban sama, kita setara. Sama-sama haknya. Itu saja tidak boleh. Apalagi kalau menjadi pemimpin yang haknya lebih tinggi, punya wewenang lebih besar, mana mungkin boleh. Kenapa tidak boleh? Allah katakan, ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau mereka menjadi pemimpin, maka dipastikan mereka satu sama yang lain. Apakah Yahudi dan Nasrani mereka bersatu, agama-agama kafir bersatu, mereka bersama-sama menjadikan Islam sebagai the common enemy, sebagai musuh bersama. Nah ini harus dipikirkan ya Allah. Islam menjadi musuh bersama. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Dipastikan mereka akan sinergi untuk menghancurkan Islam, dan itu sudah banyak bukti. Sudah banyak bukti. Lalu Allah tegaskan, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, menjadikan mereka sebagai teman setia, begitu ya, maka mereka itu bagian dari kelompok orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir. Kan begitu kan? Artinya ikhwafillah, siapapun kita, siapapun antum, siapapun kaum muslimin di negeri ini, ada kesempatan memilih, lalu dia tidak memilih, apalagi memilih yang salah, maka dia bukan lagi bagian dari kaum muslimin, akan tetapi bagian dari kaum orang-orang kafir. Perhatikan baik-baik ayatnya. Sehingga dari kalangan kaum muslimin juga para ulama ada yang mengatakan, kalau itu terjadi seorang muslim tidak peduli dengan kekuasaan, sehingga orang yang berkuasa adalah orang kafir, dan dia menyetujui itu akhirnya, maka dia bukan kelompok orang-orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah sebutkan di terakhir ayatnya dengan kalimat, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Artinya
pendukung orang-orang yang non-Muslim, pendukung orang-orang yang bukan Islam, menjadi teman setianya atau menjadi pemimpinnya besok, dia termasuk orang-orang yang zalim. Dan orang yang zalim tidak mudah mendapatkan hidayah. Allah akan, tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang zalim. Inna Allah li yahdil qawman zalim. Ikhwati iman rahimakumullah, inilah esensi dari kekuasaan. Ya. Sehingga Utsman bin Affan berkata, "Ma yaz'u sultan aktsaru mimma yaz'u al-Qur'an." Apa-apa yang tertitipkan oleh kekuasaan jauh lebih efektif ketimbang yang ditertitipkan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Itu perkataan Utsman bin Affan. Ya, di mana Quran ini sekarang kita pakai adalah Mushaf Utsmani. Beliau berkata, "Ma yaj'u sultan aktsaru mimma yaj'u al-Quran." Apa-apa yang ditetapkan oleh kekuasaan jauh lebih besar, lebih efektif ketimbang apa yang ditetapkan oleh Al-Quran itu sendiri. Artinya, saudara, Quran tidak akan efektif. Tidak akan efektif diamalkan, tidak akan efektif dijadikan sebagai sumber hukum tanpa adanya kekuasaan. Banyak kisah ya di negeri kita, enggak usah jauh-jauh, di negeri kita ya, di beberapa tempat pelacuran di malam hari ya. Di bulan Ramadan banyak kaum muslimin yang pasang spanduk, jangan dekati zina, jangan dekati zina, ini perbuatan yang merusak dan sebagainya. Para pelacur, para penjual seksual itu, masya Allah, nggak pernah mau tahu urusan itu. Astagfirullahaladzim. Tapi sekian meter, setiap kilometer, Pol PP datang, petugas keamanan datang, sirenenya kelihatan bunyi, ini, gitu kan? Masya Allah, mereka itu, ya Allah, yang pakai sepatu hak tinggi, yang pakai sendal hak tinggi, dicabut, dia pergi, terbilit-bilit, dia kabur. Dengan Quran dia cuek, tapi dengan kekuasaan dia kabur. Artinya kekuasaan itu lebih efektif dari Al-Quran itu sendiri. Ikhwati iman rahimakumullah, ini esensi kekuasaan, bahwa Nabi SAW hijrah ke Madinah pun ternyata motifnya adalah untuk tegaknya kekuasaan. Sehingga pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah telah mampu menaklukkan kota Mekah. Subhanallah, Mekah kembali dikuasai, sehingga turun ayat, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Subhanallah, Allah sebutkan di ayat itu. Dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala idza ja'a nasrullah memberikan pertolongan. Cukupkah pertolongan ya ikhwan? Tidak. Jangan fasik kaum muslimin hanya menanti pertolongan Allah. Allah sebutkan ayat ini bukan hanya idza ja'a nasrullah. Perhatikan berikut kalimatnya, wal fath. Kemenangan. Artinya pertolongan tidak akan mungkin terwujud tanpa sebuah proses kemenangan. Sekali lagi, kemenangan. Umat Islam harus menang. Lalu pertanyaannya, kami memilih calon-calonnya kan Islam semua, bagaimana kami memilih? Kalau ternyata orang Nasrani tidak jadi menjadi pemimpin, calon pemimpinnya, lalu yang muncul adalah orang-orang Islam juga. Jelas kalau calonnya Muslim dan non-Muslim, kan non-Muslim harus kita singkirkan, Islam yang kita pilih. Lalu pernyataannya ada lagi, ini Muslim, ini Muslim, Muslim. Tiga pilihan kita Muslim semua. Bagaimana caranya? Allah juga memberikan guidance kepada kita. Apa kalimatnya? Allah sebutkan dalam Al-Quran yang pertama dalam surat At-Taubah ayat 67, Allah berfirman, "Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd." Orang-orang munafik, baik laki-laki perempuan, satu sama yang lain saling, satu sama yang lain saling mempengaruhi. Artinya, kalau mereka calonnya adalah sesama muslim, muslim, begitu ya, yang kita pilih semuanya muslim semua, bagaimana kami harus memilih? Apa semuanya ditoblos? Ya gak mungkin. Kalau kita pilih semuanya, ya gak sah suara kita. Lalu perhatikanlah di belakang mereka, begitu. Kalau di belakang mereka adalah orang-orang munafik, maka
maka jangan pilih dia. Begitu juga kata Allah SWT di ayat yang lain, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ. Orang-orang kafir, satu sama lain saling membahu. Kalau di belakangnya mereka adalah orang-orang kafir, pendukungnya adalah orang-orang kafir. Ingat, penguasa, pemimpin itu dipengaruhi oleh pendukungnya. Jadi perhatikan siapa pendukungnya, siapa di belakang mereka. Begitu juga ayat yang lain mengatakan, wa inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau di belakangnya orang-orang zalim, sama. Dia tidak akan membuat kebijakan untuk menentukan kebijakan untuk menolong orang-orang yang beriman. Dia akan justru sebaliknya, dia akan membantu kezaliman. Na'udzubillah. Yang Allah katakan dalam Al-Quran yang lain, ini yang harus kita lakukan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Nah ini, yang keempat inilah yang harus kita lakukan ya. Kalau di belakang mereka adalah orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang baik ya. Itu yang kita lihat. Jadi saudara sekalian, kalau ada pilihan kita ada tiga. Ketika-tika jadi muslim, lihat di belakang mereka siapa di belakang mereka. Kalau di belakang mereka adalah orang beriman, salah satu di antaranya, maka kita pilih mereka. Ya, salah satu di antara mereka kita pilih. Kalau yang satu misalkan di belakangnya adalah orang-orang zalim, jangan kita pilih. Yang kedua misalkan di belakangnya orang-orang munafik, jangan kita pilih. Yang ketiga ternyata di belakangnya orang-orang beriman, ya tentu saja itu pilihan. Atau sebaliknya dan bagaimana. Pokoknya dilihat di belakang mereka siapa. Jadi bukan sesuatu yang sulit. Di samping itu saudara, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk sholat istikharah. Minta petunjuk pada Allah mana pilihan kita yang tepat. Inilah esensi materi kita pada hari ini ya. Betapa pentingnya kekuasaan. Kita tahu sama-sama negeri kita yang mayoritas umat Islam, Masya Allah ya. Hari libur bukan hari Islam. Hari Sabtu hari libur orang Nasrani, orang Yahudi. Hari Minggu hari besarnya orang Nasrani ya. Yang hari Sabtu hari besarnya orang Yahudi. Hari Minggu hari besarnya umat Nasrani. Dan kita tahu sama-sama ya, betapa sulitnya menjalankan ibadah di negeri ini ya. Takbiran malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Idul Adha sulit dirayakan. Mereka takbiran dilarang. Begitupun hari raya Idul Adha, hari besar umat Islam sedunia, yang mestinya anak-anak di sekolah, kaum muslimin di tempat lembaga kerja mereka melaksanakan syiar untuk menyembelih hewan kurban, dilarangnya ya khofillah. Dan yang belakangan ini kita lihat sama-sama kasus Sorikara yang belum lama terjadi pada tanggal 1 Syawal, umat Islam sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, rumah mereka dibakar, masjid musala mereka dibakar, hingga mereka tidak lagi punya tempat tinggal, makanan sudah tidak ada. Sampai hari ini kasus Torikara tidak pernah ada proses yang jelas. Sekali lagi, kenapa? Karena kekuasaannya belum berpihak kepada umat Islam. Saudara sekalian, saatnya kita harus memilih siapa pemimpin kita. Dan pemimpin bagaimana yang harus kita pilih? Pemimpin yang muslim dan pemimpin yang didukung oleh kaum muslimin, yang dipengaruhi oleh kaum muslimin, di belakang mereka adalah orang-orang beriman. Demikian itu yang bisa sampaikan. Kurang lebih maaf. Aku liqa liyati astagfirullahaladzim walakum. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.